Sehat. Sehat. Bila? Eh, ada lah. Ada. Eh, tak naik pun. Ya kau? Kena tidur ni. Tak tahu. Ada kuliah di Masjid Negeri. Kuliah Duha. Ambil lah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أرواح أمهات المؤمنين وأهل بيته وزرياته وأصحابه ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين وعلمائنا وخصوصا إلى روح الشيخ مصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. Kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan bagi al-alimil allamati al-shaykhi Ahmad ibn Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad al-Fattani al-Makki radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kalau kita jawi muka surat 10 tu dan mustahil lawan sama' iaitu tuli. Betul? Situ deh. Betul dah? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Dan mustahil, habislah kita bercakap tentang makna sifat sama' dan basar dan segala takluk-takluknya dan hak wajib kita i'tiqad wujubul wajib, yakni mesti ada di zat Allah sifat pendengar dan mesti ada di zat Allah sifat pelihat. Yang bersepakailah zat Allah dengan sifat pendengar dan pelihat tu melihat dan mendengar yang mana nyata oleh Allah Ta'ala akan segala sesuatu yang maujud, yang ada, walau benda yang ada tu yang wajib ataupun benda yang harus sekalipun, tiap-tiap benda yang wujudi nyata kut sifat samak basar Allah Ta'ala. Kalau gitu lawan bagi sifat samak basar apa? Ha, ni wajib juga kita kena i'tiqad. Bukan mengaji mustahil nak i'tiqad mustahil. Ngaji hak mustahil ni nak i'tiqad istihalatul mustahil. Ha, lagu tu. Sebab tu kata dia dan mustahil dengan makna istihalah. Kenapa kena takwil gitu? Kerana nanti tuli dan buta tu memang mustahil. Karena mustahil, mustahil ni mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Nah, sifat yang tidak boleh akal nak fikir, nak kata ada. Ha, kena ke sifat, kena ke benda.
Ha, mana? Tuli tu lah. Buta tu lah. Pekak tuli tu orang panggil kena kemalayu tasawwaru fil akli wujuduh. Sifat yang akal kita tak boleh nak fikir nak kata ada. Ha tu. Ha, jadi tuli dan buta tu ya mustahil dah. Maka hak kita nak i'tikadnya bukan mustahil. Istihalatul mustahil. Apa? Tentu tidak sifat yang akal kita tak boleh nak fikir nak kata ada, nak kata sungguh. Ha, tentu tidak tu dia panggil istihalah. Ha, udah balik lah. Kenapa? Kerana antara hukum akal yang tiga tu wujub, istihalah, jawaz. Maka apa makna istihalah? Makna istihalah adamu qabulus subut. Tak terima sungguh. Tak terima sungguh makna apa? Tak. Ha, itu. Dah adamu qabulus subut. Tak terima sungguh. Tak terima sungguh apa makna tak terima sungguh? Kok sungguh tak terima? Makna lawan bagi tak sungguh tak. Maka tak tu orang panggil istihalah. Istihalah tu kalau terjemah Melayu apa? Tak. Ha, istihalatul mustahil dak sifat yang tentu tidak lagi tak dak di zat Allah Taala. Ha lagu tu. Ha maka sebab tu dan mustahil yakni istihalatul mustahil. Ha nak hak gitu. Ha apa ulama dia tak sebut dan istihalah tu. Ha, ini dia panggil tasammuh fil ibarah. Bermudah-mudah di dalam ibarah dia panggil. Ha, apa dia bermudah-mudah dalam ibarat supaya orang yang mengajarlah yang menghuraikan makna murad, makna maksud yang dikehendaki oleh sang pengarang yakni musannif rahimahullahu taala. Ha, maka sebab itulah kitab ni tak boleh kita beli baca seorang duduk kat rumah pasal seorang-seorang tak boleh. Kenapa? Kerana tak sampai maksud dia panggil. Apatah lagi kalau kita mengajar nah pula tanpa kita mengaji dengan guru kita yang kita mengajar tu. Ha. Akhirat seksa akan dipertanggungjawab di hadapan musannif. Musannif kata dan mustahil tu aku tidak maksud dengan mustahil. Aku maksud dengan istihalah. Kenapa mu tak hurai bila mu mengajar? Oh, saya tak mengaji ya Syekh. Ha, apa tu mu tak mengaji kenapa mu mengajar? Tahu berasa macam boleh mengajar. Ha, sudah. Nak tapa ke musannif tadi ni? Nak kena tapa ke musannif? Bawa. Ngajar tak ngaji. Faman lalahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tiada ada guru baginya, maka syaitanlah gurunya. Apa syaitan gurunya? Yakni syaitan memberi penyangkaan, memberi tazyin perhiasan di dalam hati dia bahawasanya apa yang dia reti, apa yang dia faham sama saja dengan orang mengaji faham. Maka ketika itu dia termasuk daripada orang yang tidak menjawab istifham bimaknal ingkari daripada firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengaji, orang yang alim, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengaji, tidak alim, tidak mengetahui? Tiba-tiba dia kata sama je. Nah, Tuhan kata mu ni perang apa syaitan ni? Sa amma yahkumun. Jahat apa barang yang engkau menghukumi kata sama tersebut. Ha, maka sebab tu tak sama. Nah, dan mustahil tulis istihalah. Ha, tulis itu. Dan mustahil yakni istihalah lah. Ha, gitu. Dan tentu tidaklah. Kalau dalam bahasa Melayu bunyi gitu. Dan mustahil ni dan tentu tidaklah. Kalau dan mustahil dengan makna mustahil dan sifat tentu tidak lagi tak ada lah lawan sama. Iaitu pening jadi. Nah, hak kita nak i'tikadnya ialah istihalatul mustahil itu wajib. Istihalatul mustahil itu wajib. Nah, ha, masuk daripada kategori salbi dia panggil. Insilah ternafi di zat Allah Taala yang tidak layak di zat Allah Taala. Apa yang tak layak ya? Tuli tu, pekak tu, buta tu, tak layak di zat Allah Taala. Ha tu. Ha, maka kita nak i'tikadnya istihalatul mustahil. Adapun mustahil, tak ada orang nak ngaji mustahil. Supaya kita duk baca qul huwallah tulah. Tak ada orang baca yalid yulad. Orang baca lam yalid walam yulad. Mana? Yalid yulad mustahil. Lam yalid walam yulad istihalatul mustahil. Ha, istihalatul mustahil itu apa? Wajib kita i'tikad. Mesti dia tu tidak diperanak dan tidak memberanak. Ha tu. Memberanak dan diperanak mustahil. Tidak diperanak dan tidak diberanak istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil wajib. Ha gitu. Nah.
Ada kadak-kadak tak tahu tu dari sini. Habis. Dan mustahil istihalahlah, tentu tidaklah lawan sama', lawan sama'un, lawan sifat pendengar, bukan lawan mendengar. Kalau lawan mendengar bukan dengan makna tuli. Ha? Lawan mendengar maknanya tak mendengar. Itu ni. Bukan tiap-tiap orang yang tak mendengar tu tuli. Itu ni. Ada orang tak mendengar mengajar. Dia buat apa? Duduk tidur belakang. Itu ni. Contoh. Dia pekak tak? Tak pekak. Nah, ha? Ada sifat pendengar tapi dia tak mendengar. Tak lazim daripada orang yang tak mendengar tu tuli. Itu ni. Dia mendengar. Dia ada sifat pendengar tapi dia tak mendengar. Kalau gitu mendengar bukan lawan dia tuli. Mendengar lawan dia tak dengar. Nah gitu. Sini. Ha, orang tidur ah. Orang tidur. Ada sifat pendengar tak? Ada. Tak begak dia. Tapi kita duk cakap tepi dia bobel-bobel yoya-yoya. Dia dengar tak? Tak dengar. Pas tak dengar. Dia pekak ah. Dah tak pekak, cuma dia tak mendengar. Dia ada sifat mendengar. Ada. Ha tu ada. Ha kalau gitu sininya nak ialah sama dengan makna pendengar. Karena tengok lawan dia, iaitu lawan samak tu. Lawan samak itulah mustahil. Ha. Gapo dia lawan samak? Tuli. Ha dek ni. Tuli. Pekak tu. Dia panggil apa dah? Sammun, asammun. Dia panggil sammun. Dalam bahasa Arab panggil tuli ni sammun, tuli. Nah, tak ada sifat pendengar. Ha, pekak tu lah, sammun. Summun, bukmun, umi. Ha, tu dalam Quran sebut dah. Sammun, ha, asammun. Itu dia panggil apa? Tuli. Lawannya ialah pendengar. Adapun mendengar bukan lawan tuli. Lawan dia tak mendengar. Ha, sebab itulah pada Mekah terjemah sifat-sifat ma'ani dengan diletakkan huruf pa, itu lebih menepati pada maksud yang dikehendaki oleh ulama-ulama usuluddin. Kalau kita duk mengaji cara hak lama, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, mendengar lawannya tuli. Eh, mendengar lawan tuli. Maknanya orang tak mendengar tuli belaka, neh. Ha, pekak belaka. Dah itu ni. Lepas tu kalau kita mengaji kitab fiqah pula, kalau orang tu kata orang, siapa hilang samak dia, siapa hilang basar dia, siapa hilang kalam dia, itu makna apa? Hilang mendengar ke hilang pendengar? Ha? Kena bayar tu, kena bayar dia. Tidak-tidak ni 100 ekor utah nak kena bayar lah. Nah, dia pukul orang tu, siapa hilang samak, hilang basar, hilang kalam. Ha, hilang apa tu? Samak basar kalam tu. Pendengar melihat perkata ke mendengar melihat berkata-kata? Oh, kalau hilang mendengar melihat berkata-kata, sedak cari duit kat tu. Kata ni. Orang kata kita sikit semua. Tak usah cakap. Padahal ada sifat perkata. Tak? Cuma tak berkata-kata. Lepas tu, membayar aku 100 ekor utak. Boleh kita? Bukan makna tu. Orang pukul kita, tak mendengar. Padahal ada sifat pendengar. Bukan hilang mendengar, melihat, berkata-kata. Hilang pendengar, pelihat, perkata. Hak tu baru kena bayar. Nah, kena bayar ganti rugi tu. Nah, kehilang orang panggil apa? Mabedak sifat hak nak jadi ada orang panggil. Boleh dia mendengar, melihat dan berkata-kata. Kena sungguh hak cara pada air tu. Baru betul kita mengaji tu nampak sungguh makna dia. Ha, apa lawan bagi sama? Tuli. Ha, apa hak kita nak etikak? Tentu tidak. Allah Ta'ala di zat dia tuli. Apa? Ibarat daripada tak ada sifat pendengar, maka tuli. Dan lawan basar dan mustah, dan lawan basar ni ataf pada kata lawan sama. Dan mustahil yakni istihalah lah, tentu tidak lah lawan bagi sifat basar. Basar dengan makna pelihat, bukan melihat. Iaitu lawan bagi pelihat, lawan bagi basar, buta. Sebab tu pelihat, bukan melihat. Kalau lawan bagi melihat, tak melihat.
Bukan makna tiap-tiap orang yang tak melihat tu buta kata ni. Cuba tengok orang hak tidur. Dia buta tak? Buta tak orang tidur? Dah ada sifat pelihat, cuma dia tidur tak melihat. Lawan bagi melihat tak melihat. Sedangkan di sini ulama bawa bukan lawan bagi melihat, bukan lawan bagi pelihat tu ialah tak melihat, okey. Lawan bagi basar tu ialah buta. Bermakna basar yang dikehendaki makna oleh ulama usuluddin ialah pelihat bukan melihat. Ah, lagu tu. Makna pelihat bukan melihat dak. Kerana kalau melihat bukan lawan dia buta. Lawan bagi melihat ni tak melihat. Nah, tak lazim daripada tak melihat tu buta. Bukan tiap-tiap orang tak melihat tu buta. Orang tak melihat boleh jadi dia pejam mata tidur, boleh jadi. Ah, bukan tiap-tiap orang yang tak berkata-kata tu bisu. Pokok demos lah ni nah. Nah. Berkata-kata belaka dak? Dak senyap dia ni. Bisu dak? Dak bisu, ada sifat berkata tapi tak berkata-kata. Sebab tu berkata-kata lawannya diam, tak berkata-kata. Bukan tak berkata-kata lawan dia bisu. Oh, nyanyo lawan bisu habis. Hak mana diam semua bisu belaka. Orang dia ni. Dah. Ah, tengok. Tepat sungguh cara padang air Mekah menyebabkan kita berasa kena sungguh. Ha, mudah nak faham sungguh. Begitu. Cuma kalau tak faham juga tu kan. Ha, tu hak kena makan kismis banyak lagi. Ha. Dan lawan basar, yakni dan tentu tidak istihalah, tentu tidaklah lawan basar, lawan sifat pelihat, iaitu lawan basar, iaitu lawan pelihat buta. Nak tahu ni? Buta. Ha, tu nak buta. Tengok dia kata ni. Oh, nombor 2 tu. Habis itu. Jadi hak kita ni i'tiqadnya apa? Tentu tidak Allah Taala di zat dia tu ada sifat buta, dan tentu tidak ada di zat Allah Taala tu pekok. Ha, kerana dua tadi tu lawan bagi pelihat dan pendengar. Habislah orang panggil hak wajib kita i'tiqad, wujubul wajib, tentu sungguh mesti Allah Taala di zat dia ada sifat pendengar pelihat, istihalatul mustahil, tentu tidak lawannya apa, tentu tidak Allah Taala di zat dia tu tuli dan buta, pekok dan buta. Habis kemudiannya pula dalil lah pula weh. Kerana nak keluar daripada dihukumkan akidah seorang tu mukallid, maka wajib dia kena mengetahui dalil. Nah, tetapi di sininya dalil pada sifat samak basar kalam tidak sama seperti dalil-dalil sifat sebelum ni. Sebelum ni musannif dan kebanyakan ulama usuluddin bila dia mengarang sifat 20 sifat-sifat yang lain, musannif pengarang akan bawa datang sifat dalil akli, dia panggil dalil yang dibangsa pada akal, pada tilik fikir, pada akal. Bila masuk samak basar kalam, tidak. Dia wak mari dalil nakli, dalil yang dipindah ambil daripada Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kenapa tu tengok luar? Dan dalil samak basar itu firman Allah Taala wa huwas samiul basir. Dua dia tulis angka, nampak tak? Ada angka dua tu di luar. Qauluhu qaulul musannifi rahimahullahu taala, dan dalil samak basar ila akhiril ayah il alif lam kha tu dia panggil apa, dia panggil ringkasan daripada ila akhir, jangan baca ilah dak sini. Supaya juga alif ha itu dia panggil intaha, habislah. Dia tulis alif ha, jangan baca ah, jangan lama jumpa alif ha ah dak sini. Tak betul tu itu. Nah, alifha intaha, alif lam kha ila akhiril ibarah. Ha, gitu. Dia kata mana? Ku arak sikit. Ulima, diketahuilah
annal iddata annal iddata fi isbati hadza sifatis salasi. Diketahui annal iddata, bahawa sedibilang fi isbati hadza, pada menyabitkan ini-ini as-sifatis salasati, pada menyabitkan ini-ini segala sifat-sifat yang tiga ni. Apa sifat yang tiga? A'ni yang aku kehendaki, as-sam'u wal basara, as-sam'a wal basara wal kalama, akan sifat pendengar, pelihat dan perkata. Ad-dalilun naqliyun, ialah ini khabar bagi anak, ialah dalil yang dibangsa pada nakalan, pindahan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga dikatakan dalil sam'i. Dalil naqli boleh juga dikata dalil sam'i. Makna dalil yang didengar daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunad dalilil aqli, tidak digunakan dalil yang dibangsa pada akal. Kenapa tu? Ilat dia. Kenapakah tidak digunakan dalil yang dibangsa pada akal? Sedangkan sebelum ni segala sifat-sifat, semua sekali sifat musannih pengarang bawa datang dalil yang dibangsa pada akal. Mari masuk samat basar kalam dah. Wak mari dalil yang dibangsa pada Quran hadis, dalil naqli atau dalil sama'i. Nah, dunad dalilil aqli, tidak digunakan dalil yang dibangsa pada akal. Lidha'fihi, kerana lemahnya nya dalil yang dibangsa pada akal kepada tiga-tiga sifat ni. Kenapa? Kerana akal kita boleh fikir, kalau orang tu buta, pekok, bisu, tapi dia boleh buat kerja. Betul tak? Tengok, ada ke orang pekok? Orang buta, orang bisu, tapi berjaya hidup dia. Nah, boleh berjahit, boleh menega, boleh reka bagai-bagai benda, boleh jadi ulama pun ada. Hafal Quran, hafal hadis, bisu dia. Ada? Nah, buta pun, buta. Kalau di di Mesir tu banyak syekh-syekh yang buta mata kepala dia, tapi hati dia cerah, celak. Quran 30 juz ingat lancar sungguh. Sampai kalau ada orang baca, kalau di makam Imam Syafi'i tu, di Hayu Syafi'i, ada kubur Imam Syafi'i, di keliling kubur tu ada halaqah pengajian Quran. Seorang syekh buta. Kalau kita baca Quran di sebalik daripada kubur tu, nak sebelah sana, halaqah duduk sini, ni kubur Imam Syafi'i, kita duduk belakang tu. Tapi kalau kita baca tu suara kuat sikit, siapa dia pun boleh dengar di sini. Salah kalau kita baca tu ada silap sikit, dia di sini boleh tegur kan. Ah tu. Salah tu, salah tu. Ah jadi tak kejak latar lah. Ha maknanya. Dia boleh tegur. Tu. Kita ni hok celak baca tengok Quran surat gini pun baca salah lagi. Dia buta tu. Nah, dah ada nak murid ramai duk keliling duk tasmik dengan dia. Kita baca belakang kubur tu. Suara kuat sikit ya. Siapa dia dengar elik ni? Dia tahu kata kita baca salah, dia tegur selalu. Ha? Khotak ya bunai. Salah tu dia, hei budak. Salah, salah. Baca malak. Kadang-kadang betul dia baca. Kata sini, oh hebat. Buta, tapi boleh tu buat segala benda. Pekak, boleh buat segala benda. Bisu, boleh buat segala benda. Maka akal manusia jadi mikir, kalau Tuhan pekak, buta, bisu, apa salahnya dia boleh buat langit bumi ni? Ha, tengok. Maka sebab itulah do'if hukum akal. Do'if dalil akal pada sifat samak basar kalam. Ha, kerana tu tidak digunakan dalil akliyun. Ha, tak guna dalil yang dibangsa pada akal. Kerana apa? Lidha'fihi, kerana do'ihnya nyuhukunya dalil akal. Tu lidha'fihi, lidha'fi dalilil akliyi, kerana do'if lemahnya tu dalil yang dibangsa pada akal. Kerana apa lemah? Ni orang panggil iz. Ni illatun li'illatin. Kerana apa lemah dalil akal nak digunakan pada sifat samak basar kalam? Iz kerana. Tu ngaji arak sikit. Jaga-jaga sekali. Kau tak ada arak tu? Ada? Ada tak? Eh, tak ada. Tu. Okay. Bawah tu. Eh? Tu tengok. Arak tu? Ya tu. Oh,
Kalau dalam tu moleknya i'lam, kalau dalam ni ulima. Moleknya i'lam tu. Salah ibarat dia ni. Moleknya i'lam, betul tu. Bagus tak tu? Kita layan ke mana? Aku tengok. Ni kita tu. Tu kita ke dia tu? Rumi. I'lam ka ulima. Tengok. Aku tengok aja. Hai, mana tak ada ni? Eh, ada. Oh, i'lam, betul. Annal iddata, betul. Ha, molek ni. Oh, banyak ibarat salah lah kita ni. Nanti nak tengok sekejap deh. Naqsan fi syahidi ayakuna naqsan fil ghaibi wa aidan ijadul alami. Ijadul alami laisa mutawaqqifan. Betul dah, mutawaqqifan ala hadhihi sifati. Wa aidan sifatul ilmi muhitatun bihaqaiqil wajibati. Wal mus jatuh pula wal must wow, tak ada wow, betul kita ni wal mustahilati, betul kita hak baru kita lama ni banyak jatuh wal mustahilati wal jaizati, betul dah alama hiya alaihi tafsilan, alama hiya alaihi tafsilan, betul dah fi kulli juz'iyatin fahuwa ghaniyun anil muakkadi falidzalika lam yusbaq. Ha, ni salah ni. Lam yusbaqud dalil. Oi, banyak salah kita cari hak lama ni. Lam yusbaqud dalilul aqli fiha illa ala wajhit taqwiyati. Ila fiha illa ala wajhit taqwiyati. Fatafattan. Betul dah. Fatafattan. Hendak cerdik. Hendak bijak lah. Hendak memahami lah. Betul dah. Malak ni. Kitab ni malak. Kitab tu sama kat sah. Malak kat. Jadi salah dia. Bukan ulimah. Dia ni ilam. Salah. Kitab salah. Kitab jauh ni salah. Tak hak ya wak tak hak baru tu betul. Jadi i'lam ketahui olehmu annal iddata bahwasanya dibilangkan fi isbati hadhihi sifati pada menyabitkan ini sifat yang tiga ni akni yang menghendaki oleh aku as-sam'a wal basara wal kalama akan sifat sam'a sifat samak sifat pendengar wal basara pelihat wal kalama dan perkata ad-dalilu ialah dalil naqliyun yang dibangsa pada akal dunad dalilil aqli ad-dalilun naqliyu dalil yang dipindah daripada Quran hadis dunad dalilil aqliyi tidaklah digunakan dalil yang dibangsa pada akal kenapa li dha'fihi kerana dha'ifnya dalil akal kenapa dha'if iz yalzamu min kauni ba'dil umuri naqsan fi syahidi an yakuna naqsan fil ghaibi tu kerana tidak lazim tidak mesti daripada keadaan sebahagian daripada perkara yang kuranglah pada penyaksian kita dengan mata kepala ni ayakuna bahawa kurang ayakuna bahawa adalah ia ba'dul umuk tadi naqsan kurang juga fil ghaibi tu wa aidan dan juga ijadul alami dijadikan alam laisa mutawaqifan tidaklah terhenti ia ala hadhihi sifati di atas ini sifat samak basar kalam wa aidan dan juga sifatul ilmi bermula sifat pengetahuan muhitatun meliputi ia sifat ilmu bihaqaiqil wajibati dengan segala hak-hak yang dibangsa pada yang mesti yang wajib alwal mustahilati dan benda-benda yang dibangsa pada tentu tidak wal jaizati dan benda-benda yang terima sungguh terima dak ala ma hiya alaihi di atas barang yang bermula ia barang di atasnya barang tafsilan ala sabili tafsili di atas jalan huraian satu persatu fi kulli juz'iyatin pada tiap-tiap juzuk
Fahuwa, maka bermula ya Allah, ghaniyun, terkaya Allah, anil mu'akkidi, daripada benda yang menguatkan, menguatkan Allah. Mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada yang menguatkan Allah. Falizalika, maka kerana demikian itulah, kerana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang menguatkan Allah, lam yusbaq dalilu, tidak terdahululah dalil al-aqliyu yang dibangsa pada akal, fiha padanya ai fi salat fi fi bana fi sifati salasi ni fi sifati salisati ni illa melainkan waj ala wajhi taqwiyati, melainkan kalau nak guna juga dalil yang dibangsa pada akal, ala wajhi taqwiyati, di atas jalan, di atas wajah nak menguatkan saja, fatafattan, maka cediklah olehmu. Peher kada ah tu nah. Peher eh? Dia kata gini, kenapakah dia tak guna dalil akal pada tiga sifat samak basar kalam? Pertama, dia kata dhaifnya dalil akal tersebut. Kenapa dhaif? Iz la yalzamu min kauni ba'dil umuri naqsan fi syahidi an yakuna naqsan fil ghaibi. Kerana tidak mesti, la yalzamu makna tidak lazim, tidak wajib, tidak mesti, tidak automatik, kita kata min kauni ba'dil umuri, daripada keadaan setengah daripada perkara, naqsan yang kurang, fi syahidi, pada pada penyaksian kita ni, nah, an yakuna, bahawa kurang juga, an yakuna, bahawa adalah benda ba'dul umur tadi tu, naqsan fil ghaibi, kurang juga pada benda yang kita tak dapat lihat dengan mata kepala, tak pasti itu. Contoh kita kata, orang yang buta, orang yang pekak, orang yang bisu, hak kita saksi dengan mata kepala, kurang tak? Kurang. Maka tidak lazim daripada dia tu kurang, ba'dul umur, benda hak setengah daripada perkara dia kurang pada penyaksian mata kepala kita, itu pun jadi kekurangan juga bagi benda hak kita tak nampak, al-ghaib, yakni Allah SWT. Itu maksudnya nak sebut itu. Tak pasti itu. Boleh jadi kurang di dia, tapi di Allah boleh jadi lebih. Boleh jadi juga gitu. Wa aidan, dan juga ijadul alami, menjadi menciptakan alam semesta ni, laisa mutawaqifan, tidaklah mesti terhenti ia penciptaan alam ni, ala hadhihi sifati, di atas ini-ini tiga sifat as-salasah tadi. Mana? Samak basar kalam. Tidak terhenti mesti Allah Ta'ala mendengar baru boleh buat alam ni. Tak ada. Alam ni ciptaan dia terhenti dengan sifat kudrah. Kudrah terhenti di bawah sifat iradah. Sifat iradah di bawah sifat ilmu. Apa hak Tuhan buat, gapo hak dia tentu. Gapo hak dia tentu, apa hak telah dia tahu sedia kala lagi. Tanjizi qadim pada sifat ilmu. Suluhi qadim, tanjizi qadim pada sifat iradah. Tanjizi hadih pada sifat kudrah. Maka buat alam ni tidak terhenti dengan samak basar kalam. Tidak kata Tuhan nak buat alam ni kena dia mendengar. Kalau dia tak mendengar, tak boleh buat alam ni. Dah. Penciptaan alam ni dia kata. Wa aidan, dan juga ijadul alami, penciptaan alam, kejadian alam, menjadikan alam ni, laisa mutawaqifan, tidaklah ia terhenti, ala hadhihi sifati, di atas ini tiga sifat samak basar kalam. Tu tengok. Satu, dua, tiga dah situ. Wa aidan, dan juga sifatul ilmi, bermula sifat ilmu, sifat pengetahuan, muhitatun, meliputilah ia sifat pengetahuan tu, bihaqaiqil wajibati, dengan sekalian hakikat-hakikat perkara yang wajib, perkara yang sungguh, wal mustahilati, dan hakikat perkara-perkara yang tentu tidak, wal jaizati, dan perkara-perkara yang sungguh dan boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak, ala ma hiya alaihi tafsilan, di atas barang yang bermula ia barang, di atasnya barang tu secara satu persatu tafsilan, fi kulli juz'iyatin, pada tiap-tiap juzuk benda tu. Mana Tuhan bukan hanya tahu benda kulli, bahkan juz'i. Maka bila gitu, fahuwa, maka Allah Ta'ala tu ghaniyun, terkayalah Allah Ta'ala, tak berhajatlah dia Allah, anil mu'akkidi, di atas mereka yang menguatkan Allah Ta'ala. Ada tu ni.
Tak berhajat kepada mereka yang menguat ke Allah Ta'ala. Contoh kita kata mana? Bila Allah Ta'ala tu kita kata dia tak mendengar, tak melihat, tak berkata. Mana dia tidak ada sifat pendengar, pelihat dan berkata. Maka ketika tu dia tu raniyun da anil mu'akidi. Dak ah. Yahtaju ilal mu'akid. Mana dia berhajat kepada orang yang menguatkan dia. Mana apa? Menghilangkan sifat bisu dia. Sifat pekak dia. Sifat pelihat dia. Maka dia ketika tu tidak dikatakan rani mutlak. Tidak dikatakan rinak-rinak mutlak. Maka kerana ni dia kata. Falizalika. Maka kerana demikian itulah. Kerana dalil akal tu lemah. Kerana tidak lazim keadaan setengah daripada perkara yang kurang pada penglihatan mata kasar kita ni. Kurang juga apa benda yang gaib kita tak nampak. Dan kerana menjadikan alam ni tidak terhenti di atas sifat samak bahasa kalam. Dan begitu juga ilmu tu mengetahui segala perkara yang segala perkara wajib mustahil haruh atas jalan tafsir dan juzuknya. Maka ketika tu Tuhan terkaya daripada berhajat kepada orang yang menguatkan dia. Lam yusbak. Tidak terdahululah, tidak didahulukan. Itu mana? Lam yusbaku, tidak terdahulu, tidak didahulukanlah ad-dalilul aqliyu. Oleh dalil yang dibangsa pada akal, fiha padanya, pada samad basar kalam. Pada tiga sifat ni. Pada fiha, fiha zihis sifati. Illa, melainkan kalau kita nak guna juga dalil akal pada samad basar kalam, ala wajhi taqwiyati, di atas wajah, di atas jalan, di atas cara nak menguatkan sahaja. Maka dalil yang kuat pada tiga sifat samak basak kalam ni ialah dalil naqli, bukan dalil akli. Gitu. Fatafattan, maka hendak cerdiklah oleh kamu. Kata gitu. Kata ni. Apa hal tak cerdik aku mana masa ni? Ikut mung lah ya. Tu. Baik. Azhar dah? Azhar dulu. Munyi tak ada lagi dia? Ya, Azhar dulu. Mana? Oh, ada TV lah ni. Maju. Oh. Ada orang impak lah. Apa? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد حي على الصلاه
Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah. آتي سيدنا ومولانا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, qala al-musannifu, dan bermula dalil sama' dan basar. Bermula dalil yang menunjukkan di atas Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar dan pelihat itu ialah khabar firman Allah Ta'ala. Jadi awak mari dalil Quran ni. Nah, tak sebelum ni tak ada tu. Kerana apa? Kerana hak kita baca dah. Hasyiah di luar tadi tu. Firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Jangan baca macam Wahabi baca wa huwas sami'ul alim. Tu. Ada Syekh Wahabi. Nah, Syekh Wahabi tu ganas sungguh ya. Dia kata orang lain ni buat kerja bid'ah semua. Dia kata nama dia Syekh Hussein Yi. Kenal tak? Syekh Hussein Yi. Tengoklah video dia dalam Facebook. Ada. Dia kata tuan-tuan semua mazhab apa? Dia tanya. Orang kampung pun jawab mazhab Syafi'i. Oh, hebat-hebat dia kata. Baik, Imam Syafi'i ada suruh tak baca Yasin malam Jumaat? Sedap dia pergi. Orang kampung mana tahu dia kata ni? Ada atau tak ada? Hilim pala kampung tak tahu. Tak tahu. Lepas tu tuan-tuan mengaku mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i suruh tak baca Yasin malam Jumaat. Tak suruh. Usah ke Imam Syafi'i? Nabi pun tak buat Yasin malam Jumaat. Yang tuan-tuan duk baca tu lah. Ya, dia pun baca. Dia pun baca. Yasin wal Quranil Karim. Betul tak? Betul. Yasin wal Quranil Karim. Betul. Jadi dia bapak bida'ah. Bapak segala bida'ah. Apa? Rekod ayat Quran SD. Itu satu video. Nah, ni nak ayat orang gemar membida'ahkan amalan kita orang umat Islam. Ha, video saya lagi dia kata kan. Asy'ariyah ni falsafah. Dak ya Asy'ariyah kita duk mengaji 420 ni. Apa duk mengaji wujud kidang bakok tak ada zaman Nabi mengaji itu. Tak ada zaman Nabi mengaji wujud kidang bakok mukhalafah. Nabi dan para sahabat tak mengenali cara cara pengajian tauhid seperti yang dibawa oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Ini bukan daripada Nabi, bukan daripada sahabat, bukan daripada salafus soleh. Ini daripada ilmu falasifah. Mengenal Allah cukup dengan Quran. Qul huwallahu ahad. Dia baca ni, hamba ulang balik ni. Dia panggil suara hikayat dia panggil. Dia ni. Cukup dengan Quran. Qul huwallahu ahad. Tak apa, betul lah qul huwallahu ahad. Nah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Boleh nyakit pula sebetulnya. Sebutin pula. Wahuwa sami'ul alim ada ayat Quran. Wahuwa sami'ul alim ada. Ada. Ha, juzuk berapa? Ayat surah apa? Wahuwa sami'ul alim. Mari. Ada. Ada. Ada dalam Quran wahuwa sami'ul basir. Jadi sebelum kita nak menyesatkan orang, sesat kita tu dulu biar kita hilangkan. Sebelum kita nak bida'ah ke orang, pastilah dulu kita tidak membuat bida'ah. Ha tu. Ni ada bapak bida'ah. Reka ayat Quran SD. Nah, Quran Tuhan kata wahuwa sami'ul basir. Wahuwa sami'ul alim. Tidak bijak dia pada Tuhan. Tidak bijak dia pada Tuhan. Nah, maka sebab tu jangan jadi Wahabi. Ha, jangan jadi Wahabi. Karena Wahabi ni bahasa bijak semua. Padahal tak bijak pun. Tak bijak pun. Kalau bijak tu cuba ambil ayat Quran hak zaman Nabi, zaman sahabat. Hak tulisan dia tak ada titik, tak ada baris, tak ada tanda, tak ada alamat, tak ada apa-apa. Super cacing gitu ya tulis. Biasa tengok tak tulisan doktor hak zaman dulu tu. Titik tak ada, baris tak ada, alamat tak ada, tak ada lah ke? Boleh baca agak-agak. Boleh baca agak-agak. Hak ada titik, ada baris wala bowling. Nah, pandai. Kalau benda tu kalau benda tu baik tentu sahabat buat. Nah, ni sahabat tak buat. Letak titik, letak baris sahabat tak buat. Patu jahat ah. Siapa letak? Tabi'in. Abu Aswad Ad-Duali yang mula-mula meletakkan titik dalam Quran. Itu bukan sahabat, tabi'in. Nah. Tu nak kata kan. Yang meletakkan baris pula siapa? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tak ada ni. Itu yang mula-mula letakkan baris.
fathah, kasrah, dhammah. Itu mula-mula meletakkan bagi siapa? Tabi' tabi'in, bukan sahabat. Maka hujah kata sahabat tak buat, tak boleh kita buat. Nabi tak buat, tak boleh kita buat. Itu hujah yang talul. Gitu lah. Lembut sikit. Talul dia panggil. Nah, talul lah. Apa pula lagu tu? Mari mana ngaji agama lagu tu? Lepas tu, rencananya apa? Nak tunjuk hebat lah. Bida'ah umat Islam wa amal selama kini. Siapa kau kita Yasin pun tak ingat dah lah ni. Dulu ingat. Dulu, zaman hok duk baca Yasin malam Jumaat semua jadi ingat. Ada tu ni. Jadi ingat dengan sendiri. Zaman duk baca berzanji tiap-tiap kapung. Zaman dulu baca berzanji tiap-tiap kapung tu. Kalau Rabiul Awal, tok-tok guru pondok terpaksa cuti sebulan pengajian. Kenapa? Kerana orang kapung ni rumah ke rumah buat kenduri. Lepas tu, jemput anak-anak pondok, mari berzanji, selawat, okay. Tu, ya, tak ada ceramah-ceramah ke apa, tak ada. Nah, jadi dengar semua al-jannatu wa na'imuha wal hura wildanuha wa futufuha daniyah ni, jadi ingat semua berzanji. Walau tak payah pun tak apa. Zaman dulu. Nah, zaman dulu. Masya-Allah sungguh orang dulu. Nah, tapi lah ni tak boleh lah, bida'ah lah. Bida'ah tak ada pedoh, Nabi tak buat, kalau buat bukan boleh pahala, baik baca Quran, tak baca ke. Dalilnya wal Quranil Karim, Yasin. Wasami'un alim, tak baca Quran gitu. Nah, ini ayat orang kampung pun ingat. Tak usah kata syekh, ni syekh tapi baca Quran salah. Nah, kalau baca Quran salah tu sabkul lisan, dalam keadaan dia tawadhu', tidak menyesatkan orang, tidak membida'ahkan orang, bisa dimaafkan, boleh dimaafkan. Nah, ni baca Quran salah, baca Quran tak betul, dalam keadaan tuanya menyesatkan, membida'ah, menyalahkan orang lain. Enggak salah mu orang pergi, orang pegas lalu lah. Itu. Maka jangan kita cepat-cepat bida'ah, jangan. Mana firman Allah Ta'ala? Wahuwasami'ul basir. Ini ayat sambungan daripada laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un, itu nafi. Wahuwasami'ul basir, ini isbat. Ini kaedah akawa'iduddin. Kaedah agama. Mana? Nafi dulu baru isbat. Tak ada isbat dulu baru nafi, tak ada. Nah, semua nafi dulu baru isbat. Tak ada isbat dulu baru nafi. Itu. Laisa kamislihi syai'un, itu nafi puak mujassimah. Wahuwa sami'ul basir, mengisbatkan Allah mempunyai sifat, engkar kepada puak mu'attilah dia panggil. Fabi mu'attilah, puak mu'tazilah. Yang i'tikad mereka itu Allah Ta'ala berkuasa juga, melihat juga, mendengar juga, tetapi bukan dengan sifat pendengar, pelihat, berkuasa. Lepas tu, Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, menentukan, menentu sedap sikit, nanti ni, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata dengan zatnya, tidak dengan sifatnya. Ini orang panggil fuq, mu'attilah, mengosongkan zat Allah daripada sifat. Laisu min ahli sunnati wal jamaah, bukan mereka itu daripada fuq ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana mereka berpegang dengan dalil dilalah mutabaqah. Memang dalam Quran tak ada wahwa sam'u wal basar, ada. Dan dia Allah tu ialah pendengar dan pelihat, tak ada. Allah Taala tak kata gitu tu. Wahwa sami'ul basir, sirat mubalaghah dia panggil. Ha? Dia bermula dia Allah, zat yang moho amat mendengar. Nah, wal basir, zat yang moho amat melihat. Tuhan tak kata dia Allah wahwa sam'u wal basar. Nah, dia Allah tu pendengar dan pelihat. Jadi kira-kira betul juga Mu'tazilah kalau mengikut dilalah mutabaqah. Sebab tu tak kafir Mu'tazilah kerana engkar sifat. Kenapa? Kerana sifat tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis secara mutabaqah dilalahnya. Lepas tu bagaimana ulama kita faham? Mana dalil Allah Ta'ala bersifat dengan samak dan basar? Ayat yang sama juga. Wahuwa sami'ul basir. Ni dalil Mu'tazilah guna juga. Mu'tazilah guna dilalah mutabaqah. Ulama ahli sunnati wal jamaah guna wahuwa sami'ul basir sebagai dalil mengikut dilalah iltizamiyah. Dilalah iltizam dia panggil. Dilalah iltizamiyah. Lagu mana? Tengok. Artinya, arti firman Allah Ta'ala. Dan ialah Allah
yang amat mendengar dan amat melihat. Tuhan tak kata dan dialah Allah mendengar dan melihat. Tuhan tak kata wahuwa sama'u wal basaru. Ada? Tak ada. Wahuwa sami'ul basir. Tuhan tak kata wahuwa sama'u wal basaru. Tak ada. Lepas tu bagaimana ulama kita boleh faham kata Allah Ta'ala di zat dia ada sifat sama' dan basar. Padahal Allah Ta'ala tak cerita dalam ayat ni wahuwa sama'u wal basar. Hanya Allah Ta'ala sebut wahuwa sami'ul basir. Ha? Dialah Allah yang amat moho amat mendengar dan moho amat melihat. Ha, dilalahnya cara dalil orang panggil wajhud dilalah. Wajah talabu dalil menuntuti dalilnya. Wajah istidlal dia panggil. Cara istidlal ulama' asyairah, ulama' maturidiyah, ulama' ahli sunnah wal jama'ah ialah dengan cara dilalah iltizamiyah. Apa? Secara automatik. Lazim dia panggil. Bila Allah Ta'ala sebut dia tu zat yang moho amat mendengar dan moho amat melihat, tentulah lazim daripada tu di zat dia ada sifat pendengar dan ada sifat melihat. Ha, supaya kita duk cerita semua lah. Nak contoh kata, Haji Lan nak masuk dalam surah ni, ada dua orang duduk mengopak ke dia. Contoh, contoh lah ni Haji Lan dah. Bukan sungguh dah. Contoh, orang duduk mengopak ke Haji Lan. Haji Lan ni jahat lah, kedekuk lah, nak muka tak handsome lah, nak bau subangah. Contoh, Haji Lan duduk dengar, kot belakang tabir ni, yang masuk sini dengar. Oh, dua ekor ni hamba Allah ni perangai lagu ni. Ada dia ni. Baru aku tahu lagu ni perangai dia. Lepas tu Haji Lan pun masuk, buat kejut sikit. Nah. Oh, terkejut dia kata. Masya Allah, pengerusi kita siapa ada? Oh, ya, pengerusi kita ni semak sungguh, baik hati. Tukar teguh. Tukar teguh. Tajuk cakap apa tu dia ni. Oh, baik hati, segok, handsome, bau wangi, baik hati, murah hati, macam-macam duk puji. Ha? Berjebok taik gigi memuji. Tu Haji Lan ni dah tahu dah demo ni duk ngopak dia. Dia kata mana mu tak usah duduk buat, ha? Tak usah duk puji-puji aku lah. Mu tak usah duk buat baik-baik depan aku lah. Ha? Aku dengar belaka dah apa hak mu duk ngopak aku. Ha, tu cara bercakap ke tu. Aku dengar belakang dah. Aku lihat belakang dah. Ha, tu orang panggil uslub cakap lah ke tu. Tidak kata Haji Lan kata, mu tak suruh buat baik-baik, muka-muka manis, cakap puji-puji depan akulah. Aku ada sifat pendengar. Aku ada sifat pelihat. Bengok orang dengar ke tu. Ni. Kalau cakap ke tu, kata, apa pula mu ada sifat pendengar pelihat? Aku pun ada ke tu ni. Cara bercakap je tak bercakap. Tak dalam makna kalau duk cerita lagu tu. Tak siapa ke tempat dia. Cara cakapnya tu Haji Lan kata, muntah sudah buat muka manis lah dengan aku. Muntah sudah cakap baik. Ha? Buduk puji-puji melaut lah dengan aku. Bertambah-tambah puji lah akunya. Aku dengar belakang dah. Aku lihat belakang. Ha, dengar. Aku dengar belakang dah. Aku lihat belakang dah. Bagi orang yang dengar perkataan yang keluar daripada mulut Haji Lan lagu ni, gapo yang makna dia kena faham? Dua makna. Mana? Pertama, oh Haji Lan tak buka. Oh Haji Lan tak buta. Lazim daripada tak pekak tak buta. Oh, tu orang panggil lazim. Iltizamiyah. Dilalah iltizamiyah. Oh, lazim daripada tu di zat dia ada sifat pendengar dan pelihat. Ha, tu lagu tu. Secara lazim gitu, secara lazim. Tapi tak ada lah siapa tahap tu kita duduk nengung ke Haji Lan. Orang tu dua ekor tu nengung. Haji Lan kata, apa mau nengung? Nak paham makna dulu. Hai, tak ada lagu tu. Dia orang panggil makna secara lazim. Tu dia kata ni. Makna secara lazim. Tu kalau Haji Lan kata, mu tak payah buat muka manis-manis lah dengan aku. Tak usah cakap baik, puji-puji melaut lah dengan aku. Aku ada sifat pendengar dan pelihat. Tak siapa maksud gitu dekat sini. Orang tu dengar, tak apa pula mu duk cerita mu ada sifat pendengar pelihat. Aku ada. Mu ada tak? Aku ada juga. Lepas tu, gitu nak cerita tu. Tak siapa maksud itu. Nanti ni. Bila Tuhan kata, wahuwa sami'ul basir. Dia yang moho amat mendengar, moho amat melihat. Allah, orang yang pahal lagu ni. Sirat moho balagah ni yang panggil. Sami'un basirun. Moho amat, nampak gitu. Moho amat-amat mendengar, moho amat-amat melihat. Satunya kita kena reti bahawasanya kita tak boleh sembunyi kepada Allah Ta'ala. Tak boleh bohong kepada Allah Ta'ala. Kita di dalam penyaksian Allah. Kita nyata. Allah Ta'ala nyata tentang kita melalui sifat pendengar dan pelihatnya.
Maka tak boleh nipu. Lihat sini. Tak boleh nipu. Ha, tu tak bolehlah nipu. Nak? Kalau nipu nanti masuk dalam buku sejarah. Ha. 5 tahun depan tu masuk pula. Ha, tokoh penipu yang terbesar sekali, janji tak ada tol, lepas tu ada tol juga. Nak? Tak bolehlah gitu. Ha, tu politik sikit tu. Wisgar sikit eh. Pelik sungguh jadi menteri pendidikan, jadi nak dendam politik itu lalu dengan orang. Ada tu ni. Nak masuk dalam silibuh buku sejarah 1NDB. Apa? Kalau nak masuk, masuk dakwa, masuk dakwa. No, operasi lalang, ha? Mamali, forex, masuk habis itu. Biar semua anak bangsa kita kena. Oh, ha? Pemimpin-pemimpin kita tu bangsa belakang dulu. Ha? Nak lagu tu. Mendidik rakyat dengan membuka aib-aib. Nah, pemimpin-pemimpin kita, walau mereka tidak sesempurna Khulafa' ar-Rashidin, tak ada siapa dia kata, oh, nah, Tung Abdullah Badawi serupa dengan Serina Umar. Ada? Ha? Ada yang cakap gitu? Orang tu bengang cakap gitu. Ha? Datuk Najib serupa dengan Serina Usman. Ada yang cakap gitu? Ada. Orang tahu belakang, ni bukan zaman khilafah. Bukan zaman khulafah. Ha? Zaman khulafah tu habis lama dah. Orang yang nak kau khulafah. Orang ni salah beranak pada tahun ni. Dia ni. Patut dia beranak zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Usman, zaman Ali, zaman Hassan, zaman... Ha? Zaman Salina Hassan tu, nu khulafah. Lah ni mana ada khulafah, tak ada. Nabi sebut dah, raja-raja yang menggigit. Lihat sini, pemimpin-pemimpin yang menggigit. Walaupun begitu, ada jasanya. Nah, ada baiknya dalam membangun masyarakat, ekonomi negara, keamanan negara. Jasanya wajib kita kenal. Aibnya wajib kita simpan. Lihat sini, kerana dia dah jadi pemimpin kita dah. Buat apa kita nak jajah-jajah buka? Lagi pula belum sabit lagi di mahkamah. Belum sabit lagi salah kau tak salah. Nah, mana ayyara li akhihi zambin lam yamut hatta ya'malah. Tidaklah seorang yang menjajah buka aib saudara dia melainkan dia tak mati, dia sendiri akan buat aib saudara dia yang dia jajah tadi. Nah, ni pelik menteri pendidikan. Sebab tu orang kata jangan pilih dia, pilih hamba. Kata ni. Duk pilih dia jadi pening. Nah. Cara hakasuk warna hitam ke putih, warna LGBT, warna-warni ke, stocking warna apa, susu pula. Nah, padahal hok cik, nasib cikgu tak terbela. Nasib cikgu tak terbela. Cikgu otang kaki pelajar kena masuk penjara 6 bulan, RM2,000 denda. Mana suara menteri pendidikan? Ada tak? Ada tak? Ada membela nasib pendidik? Ada? Tu nasib pendidik tu, otang kaki pelajar. Bukan pergi rogo pelajar. Kalau rogo pelajar, memang kita sokong masuk jaga, tak layak jadi pendidik. Dia kata ni, ni rotan kaki pelajar. Kenapa rotan? Pelajar malas maya. Pelajar malas maya kena rotan. Ni memang tak disuruh dalam agama. Wadribuhum wahum amna'u asyaras ini. Ha? Wadribuhum. Pukul mereka itu anak-anak kalian. Wahum, padahal mereka itu. Ha? Wahum abna'u asyaras ini. Anak-anak kalian tu berumur 10 ha? Tahun. Ayah dah, betul dah. Nah, tiba-tiba cikgu pukul ha, dengan rotan di kaki kerana malas semayang, cikgu pula kena sumbat buh dalam penjara 6 bulan. RM2,000 denda. Mana suara menteri pendidikan? Ada tak? Membela nasib cikgu ada? Tak ada. Apa? Sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari warna kasut, warna stocking, susu nak suak dalam mulut orang. Okay. Cari jawatan lagi dalam universiti yang mana dia nak jawab. Ada? Mungkin tu kau atau duk cari lagi kesalahan pemimpin-pemimpin lalu hok mana lagi nak bongkar, nak jadi hero, nak jadi detektif Conan. Detektif Conan gagah dia panggil sini. Detektif Conan lah dia ni. Membongkar kesalahan tu. Ha tu. Kalau nak jadi detektif Conan, letak jawatan jadi menteri, jadi inspektor polis detektif sini. Nak sini, itu bukan kerja mu. Menteri pendidikan ni kena cara dasar pendidikan. Duk ayat semua, pendidikan ni sangat penting. Sangat penting kerana kita ni bangsa ni kita nak melahirkan bangsa yang hebat bukan dengan cara membina bangunan yang tinggi-tinggi. Ha? Iaitu membina modal insan, spiritual, kerohanian dia tu. Yakni ilmu yang barakah tu. Tu, sebab tu dasar pendidikan sangat penting. Nah, orang tanya kalau ustaz jadi menteri pendidikan, gapo ustaz mula-mula buat? Pertama, saya kalau jadi menteri kalau ni, nanti ada juga cita-cita, mana tahu. Mana tahu dia mau kumpul duit nak suruh jadi calon ke? 4 tahun lagi dia ni. Mana tahu. Kalau ustaz jadi menteri pendidikan, gapo ustaz buat mula-mula?
pertama saya akan ubah dasar pendidikan kebangsaan. Mana? Yakni semua sekolah kebangsaan jenis Cina, jenis Tamil, saya akan usaha untuk dihapuskan. Lepas tu, anak Cina, anak India tak nak belajar. Bukan. Mereka belajar satu sekolah kebangsaan sahaja. Supaya anak Melayu, anak Cina, anak India jadi berkawan sejak daripada di bangku sekolah. Di sanalah mereka membina ukhuwah wataniyah. Saudara setanah air, saudara sewarga negara. Ha, kalau tak buat gitu, tu India sini lagi sebar berita ke India, di negara India tu, Melayu sini membunuh perempuan India, membunuh anak-anak anak-anak India. Ada ke masuk berita di India? Jahat sungguh. Berita hok disebar di India oleh India hak ada di sini, lain teruh gapo hok berlaku. Hok berlaku sini orang Melayu kita hok patah rusuk, patah tulang masuk pakai hospital. Nah, pergi sebar sana, orang India, mokcik-mokcik, ibu-ibu kaum wanita India dibunuh. Anak-anak India dibunuh dalam rusuhan kuih tu. Oh, tengok, jahat tak jahat. Kenapa? Karena memang tak ada rasa orang panggil persaudaraan, tak ada. Itu bukan saudara aku. Itu bukan sewarga negara aku. Itu musuh aku. Nah, itu pertama janji saya. Tapi tak ada lagi manifesto tu. itu pertama akan diubah. Nah, kalau saya jadi Menteri Pendidikan, itu dulu. InsyaAllah, insyaAllah. Haji Lang kata insyaAllah. Ada tu, nak suruh jadi calon tu. Itu dulu. Hapuh tu. Sekolah saja kebangsaan. Kalau kita nak bina keamanan negara kita, kena buat tu. Kenapa tu? Kerana keamanan negara, satu kewajipan fardu ain atas tiap-tiap warga negara kena menjaga, mempertahan, memperjuang dan menambah baikkan keamanan. Mana dalilnya? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang keamanan. Banyak tempat. Banyak. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana ila akhiril ayah. Wa idh, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam minta doa dengan Allah Ta'ala, Rabbi, hey Tuhanku, ij'al hadza, jadikan ini negara, ini tanah air, baladan amina, negara yang penuh dengan keamanan. Itu agama penting, keamanan. Wa hadzal baladil amin, ini negara-negara yang aman. Ha, tengok. Nah, patut aman negara ni mengikut sekarang sistem masing-masing negara. Macam Indonesia, mereka sistem lain. Mereka bukan sebagaimana kebangsaan di tempat kita. Mereka kebangsaan mereka nation state, mana satu bangsa. Cuba tengok, Indonesia satu bangsa. Mereka tak kata bahasa rasmi bangsa, bahasa rasmi Indonesia, bahasa Melayu, tak ada. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Sebab apa? Sebab ulama mereka pun menanam gitu. Indonesia biladi anta unwanul fakhama. Ya, lagu dia, lagu tu. Ulama dia dulu, Tuan Guru Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ulama di tempat kita ni pula, Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim, Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, Sheikhul Islam Mufti pertama Pulau Pinang, dia tak kata Malaysia biladi. Dia tak kata gitu. Dia kata apa? La yahyal malayu wa yastaqil watan. Ha, ya tak tu pula. Kata ni, yatibun nasyidu bi dzikril watan, la yahyal malayu wa yastaqil watan. Nah, indahnya lagu memperingati tanah air. Hidup Melayu, merdekalah tanah air. Amanlah tanah air. Damailah negara. Kalau apa? Hidup Melayu. Kalau ketuanan Melayu. Lagu tu. Bersembuh tahi ailiu nak semangatnya ceramah. Nah, bukan aku kata tu, Syekh Abdullah Fahim kata, la yahyal Melayu, hidup Melayu. Kata ustaz ni UMNO ke? Aku geram UMNO. Pah budak. Kata ni, aku bukan orang parti. Aku jaga warisan tutup guru pondok alim ulama kita bawa. Tu Syekh Abdullah Fahim kata tu, la yahyal Melayu wa yastaqil watan. Hidup Melayu, merdekalah tanah air. Datang orang baru sekarang, ketuanan Melayu bercanggah dengan agama Islam. Agama Islam tidak mengajar ketuanan Melayu. Tai ke gerang nak nyepak kepala. Nah, ketuanan Melayu memang bercanggah dengan Islam. Kalau ketuanan Melayu membunuh orang Cina, membunuh orang India, membakar gereja, membakar kuil Hindu, membakar toko, mendiskriminasikan hak-hak kaum minoriti, itu ketuanan Melayu yang wajib dihapuskan. Wajib. Tapi kalau ketuanan Melayu yang menjaminkan keamanan, gereja terbesar di Asia Tenggara di mana? Di PJ. PJ itu mana? Bukan Korea Utara.
Petaling Jaya. Mana Petaling Jaya? Ni, Malaysia ni. Itu ni. Kuil Hindu terbesar, batang Hindu terbesar di mana? Di Malaysia. Terbesar di dunia tau. Jangan main-main. Tokong Buddha terbesar di mana? Di Kelantan. Kelantan tu Malaysia lah. Bukan Republic of Kelantan. Tak. Itu ni. Malaysia. Ha tengok. Bebas dah. Bebas dah agama-agama lain. Aman dah? Aman. Aman. Tak ada, tak ada pembunuhan, bom. Tak ada. Memang Islam membela hak kaum minoriti dan menjunjung tinggi toleransi. Cukup. Nah, maka ketuanan Melayu hak lagu ni, hak menjamin keamanan gini, wajib fardu ain dipertahan. Wajib. Wajib. Nah, mana? Tengok dalam Quran tu, tu letak suratul Quraisy. Surah bangsa Quraisy. Ada juga ketuanan Quraisy. Ya. Li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-saif faly'budu rabb hadzal baiti allati at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mengamankan mereka itu daripada ketakutan. Tiba-tiba ayat tu mari kerana kebiasaan amanlah kaum Quraisy, bangsa Quraisy, etnik Quraisy, kabilah Quraisy. Bapa wak mari ilat maklul duduk di mana? Maklul tak ada. Tiba-tiba ayat wak mari kerana. Li'ila fi Quraisy. Mari wak ilat maklul duduk mana maklul? Maklul duduk di ayat yang terakhir surah sebelum daripada Quraisy. Mana surah sebelum Quraisy? Surah apa? Ha? Surah apa? Ar-Ra'ay? Bukan. Alam tarakai dekat ni. Aduh. Alam tarakai. Nak tahu ya. Alam tarakai fa fa'ala bi alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fi. Tidakmu tengok ke bagaimana perbuatan Tuhan engkau pada tentera bergajah? Akhir surah Tuhan kata apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah Ta'ala jadikan tentera Abraha, tentera bergajah yang nak mari hancurkan keamanan Quraisy, keamanan Mekah. Allah Ta'ala jadikan lagu mana? Mati seperti mana daun yang dimakan ulat. Kenapa Allah Ta'ala jadikan mereka mati seperti daun yang dimakan ulat? Li'ila fi Quraisyin. Kerana telah biasa amanlah mereka itu bangsa Quraisy. Bapa? Karena mereka menjaga keamanan Mekah Al-Mukarramah. Berkhidmat untuk hujjaj. Ha? Orang yang mendatangi ziarah, mengerjakan haji di Mekah Al-Mukarramah. Nah, li'ila fi Quraisy. Kerana kebiasaan amanlah bangsa Quraisy. Ha? Rehlata syita'i was-saif. Sama ada perjalanan pada musim sejuk atau musim panas. Maka kerana Allah Ta'ala mengamankan negara Mekah, ha, dengan ketuanan Quraisy yang menjaga segala kebajikan, segala ekonomi, segala apa hal ehwal di Mekah, segala penziarah hujjah yang datang di Mekah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka yang wajibnya hendaklah wajib kalian menyembah Allah Tuhan yang menjadikan ini rumah yakni Kaabah. Maka ketuanan Melayu pun boleh dikiyah tadi. Ketuanan Quraisy. Kenapa? Orang Quraisy tak bunuh orang yang mari Mekah. Orang Quraisy jadi khadam. Khadam. Ha? Jaga air zam-zam, bagi minum orang pendatang ziarah. Menjaga rumah Baitillahil Haram. Maka kerana itu Allah Ta'ala menjaga Mekah daripada berlaku peperangan, berlaku kehancuran daripada tentera Abraha. Sama juga kita. Kita menjaga tanah Melayu ni daripada berlakunya orang panggil kemungkaran dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang ada dalam negara kita ni, baik bangsa apapun, aman, damai, mereka boleh mengerjakan kebebasan amal ibadat agama mereka masing-masing. Maka wajib keamanan ni dipertahankan. Ya. Jangan kata tak ada ketuanan-ketuanan Melayu. Jangan. Itu ni. Itu ada dalam Facebook. Ustaz Husam. Kenal Ustaz Husam? Anak Datuk Badruddin, bekas mufti Kedah. Orang duduk tembok dia. 2-3 hari ni orang duduk tembok dia. Sebab dia kata Melayu-Melayu ni diambil daripada Al-Quranul Karim. Diambil daripada perkataan Al-Quranul Karim. Sebenarnya ada silap sikit. Nah, bukan diambil daripada Quranul Karim. Diambil daripada bahasa Arab. Kemudian Quran tu bahasa Arab. Itu ni. Ha.
Siapa sebut? Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani, pengarang kitab hak kita mengaji ni, Faridatul Faraid. Dalam kitab Hadiqatul Azhar, kata Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani, dia kata apa? Dia kata Malayu makhuzun min malain. Bermula perkataan Melayu tu diambil asal daripada perkataan di dalam bahasa Arab, malain. Apa malak? Malak dengan makna orang-orang yang mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi dan budi pekerti yang mulia, yang tinggi-tinggi. Itu maksudnya. Maka diubah Hamzah jadi ya nisbah, dibangsa kepada Malayu. Malayu sinfun azimun minan nas. Nah, satu bangsa yang agung daripada segala bangsa-bangsa manusia. Ya. Cuba tengok peta negara hok paling lama sekali. Ada 4 bangsa di 4 peta. Salah satu bangsa yang besarnya apa? Malayu. Malayu ni. Nah. Hai, kuat ustaz ke Melayu. Ha iya. Karena saya hidup Melayu, mati Melayu. Mana boleh jadi Jepung dah? Tak leh. Tak leh dah. Nah, saya bangga dengan kemelayuan saya. Nah, tu orang eh? Tak leh, buat rambut sisi, mata sepe, anyang saya, anyang tak leh. Anyang saya pun Melayu juga, mati Melayu. Beranak Melayu, mati Melayu. Beranak Cina, mati Cina. Beranak India, mati India. Beranak Arab, mati Arab. Maka sebab tu Tuhan kata, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Tuhan tak kata, ya ayuhal Melayu, ya ayuhal Sin, ya ayuhal Hindi, ya ayuhal Thailandi, ya ayuhal Arabi, ya ayuhal, ha? Tak boleh, Jaban. Tak, Tuhan tak kata itu. Bukan Jamban, Jaban. Dan Jaban nu Jepung lah. Tuhan tak kata itu. Ya ayuhal Jawa, tak ada. Ya ayuhal Melayu, tak ada. Ya ayuhal Nas, wahai Nasir. Ha? Bila sebut katamu Nasir, kena dengar. Melainkan kata, saya bukan Nasir, lembu, lembu balik. Gapa dia Tuhan kata? Inna sanya khalaqnakum, kami jadikan kamu daripada tak ada kepada ada. Min zakarin wa unsa, daripada laki-laki dan perempuan, yang ini Tok Adam, Tok Hawa. Siapa berani kata Tok Adam tu Melayu, Hawa tu Melayu? Siapa berani? Ada? Ada orang Cina berani kata tak? Tok Adam tu Cina sebenarnya? Ada? Atau orang India kata Tok Adam tu India? Ada? Ada. Tok Adam, Tok Hawa, dua eh. Bangsa bergapa kita sendiri tak nak kena pasti tak kata ni. Sebab tu Tuhan kata inna khalaqnakum. Khalaqa daripada tak ada kepada ada. Wa ja'alnakum. Ha, lepas tu Tuhan kata wa ja'alna. Bukan wa khalaqna. Tak lah. Wa ja'alna. Ja'ala dengan khalaqa beza? Beza. Ha? Khalaqa menjadi, ja'ala menjadi. Tapi khalaqa menjadi daripada tidak ada kepada ada. Ja'ala menjadi dengan makna merubah rupa. Wa ja'alnakum. Dan kami jadi dengan merubahkan kelakuan rupa paras kamu. Syu'uban pelbagai bangsa, waqabail dan pelbagai keturunan, kabilah, etnik dan sebagainya. Hikmahnya lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Di dunia ni untuk kita saling kenal, supaya kita saling bercinta, berkasih, sayang. Al-ma'rifatu syajarah wal-mahabbatu samarah. Kena kenal maka cinta. Kalau tak kenal maka tak cinta. Kenal tu pokoknya, cinta tu buah-buahan daripada pokoknya. Nah, adapun soal syurga kenaka, inna akramakum indallahi atqakum. Itu urusan Allah. Yang mulia di sisi Allah, yang masuk syurga di hari akhirat kelak, ialah mereka yang paling bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia aku buatmu Melayu, Cina, India supaya kamu saling kenal, dan bila kamu kenal, kamu cinta. Tengok orang Cina kenal Melayu lagu mana. Nah, Allah sayang kita. Sayanglah lu. Ada ni? Ada ke apa profesor apa yang kenal Melayu ni? Dia kenal bangsa Melayu. Tak usah kata profesor lah, pelakong Adam Corey. Dalam Facebook dia kata, saya terima kasih kepada Tok Nenek orang Melayu kerana memberi peluang untuk Tok Nenek saya orang Cina jadi warga negara dalam tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu Malaysia ni. Oh, kita pun, orang ni kenal Melayu. Saya lalu, saya. Ha? Cinta lalu dah. Nanti ni, orang India yang kenal Melayu. Nah, kita saya tak? Saya sebab dia kenal. Datuk doktor apa? Doktor bala ke apa? Ada dia bucak. Ha, dia kena, dia tahu. Dia tahu perlembagaan, struktur negara, apa yang telah disepakati oleh Tok Nenek Moyang mula. Ha, daripada perlembagaannya, kontrak sosialnya. Kalau kita nak ubah ni, nak ubah yang telah disepakati dah. Nah,
Sedangkan hak sepakat wajib kita kena jaga. Aufu bil uqud. Hendak sempurna dan jagalah akad perjanjian kamu wahai orang mukmin. Jangan mu menyalahi janji kita. Ya, jangan mu menyalahi janji tok nenekmu, jangan. Tok nenek kita berjanji dah dengan segala kaum-kaum yang ada ni nak merdeka, nak pastikan keamanan, ini hak diperuntukkan dalam perlembagaan, ha, dalam kontrak sosial dan sebagainya. Maka wajib kena pertahan. Wajib. Ha, tu semangatlah lu kecil-kecil politik ah. Ha, wajib. Bukan perkara main-main. Ha, tu. Ha, maka sebab itulah kita dek, ha, nak cari pemimpin tu cari hak pandai sikit. Nak, jangan cari hak buat-buat pandai jangan. Nak, buat-buat pandai. Nak tu ni buat-buat bijak, buat-buat ha, buat-buat dia kata dia pandai ada profesor. Belum tentu tiap-tiap profesor tu pandai. Nah, belum tentu tiap-tiap orang ada doktor profesor tu pandai. Pandai profesor lain. Nah, profesor tu kelulusan dia. Pandai belum tentu lagi pandai. Nah, tadi ni bijak belum tentu lagi. Kalau bijak tu tak cakap benda-benda bodoh lagu tu. Nah, tak buat benda-benda lagu tu. Nah, kata lagu ni esok tarik balik. Lepas tu salah ke wartawan. Semua perangai lagu tu. Dekat sini. Ha, wartawan ni salah faham cakapan saya ni. Oh, wartawan semua salah. Takut mu cakap tu salah dah. Eh? Kita cakap tu tak betul dah. Nah. Ha. Baik, habis itu. Dan dalil bagi keduanya pula. Eh, ini nak buat mari dalil samak basar mengikut dalil akliyun dia panggil. Bakpo wak mari juga dalil akli ni. Tadi dia ayat dah. Ha, dia ayat dah ni. Illa ala wajhit taqwiyati. Melainkan dibawa datang juga dalil yang dibangsa pada akal ni ala wajhit taqwiyah, di atas wajah nak menguatkan saja. Adapun dalil hok nak diguna yang paling utama dalam sifat samak basar kalam, dalil naqli, dalil Quran hadis. Dalil Quran atau dalil hadis. Hadis banyaklah dalam hadis Quran sebut semua ha? Innakum sesungguhnya kalian la tad'una tidak mendoalah oleh kalian asammu Tuhan yang pekak wala ghaiban tidak mendoa kepada Tuhan tidak menyeru kalian kepada Tuhan yang bahasa ghaib innakum sesungguhnya kalian tu Nabi kata ha? Innakum sesungguhnya kalian tad'una menyeru oleh kalian sami'an Tuhan yang moho amat mendengar qariban yang moho amat dekat tanpa ada jarak mujiban yang moho amat memperkenankan segala seruan segala permintaan. Ha, itu antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Ha, itu innahu alimun biza itu sifat ilmu nak ni. Ha, wa asirru wa muslu ka suara wa asirru qaulakum muslu ka perkataan kamu awi jaharu bih atamu menjahar ke innahu alimum bidhatis sudur ha, banyaklah ha, kemudian dia wak mari pula dalil yang dibangsa pada akal ni untuk menguatkan saja bukan menjadi yang paling utama dan dalil kedua dan dalil bagi keduanya sifat samak dan basar pula yakni dan dalil akal bagi keduanya sifat samak basar pula juga bahawasanya jika tiada bersifat ya Allah ini dia panggil ala sabili takdir dia panggil fardu takdir ha, al qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku kita sabut semula pula wallahu alam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim اللهم إنا نسألك من خير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي بورما وفي فطان وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين